Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik semua. Kita kali ini akan membuat kepiting dari kertas origami. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak. Kertas origami ini kita buat lipatan jadi dua lipatan kanan dan kiri dengan bagian yang sama. Setelah itu kita buat lipatan lagi lebih kecil lagi. Oke, kita buka. Kemudian dari lipatan yang sebelah kiri kita buat lipatan berbentuk segitiga. Kemudian yang samping ini juga kita buat lipatan segitiga lagi. Kita buka. Kita kembalikan ke posisi yang semula. Kita lipat ke dalam. Kita buat lipatan simetris yang satunya. Oke. Kemudian kita balik. Kita rapikan dulu lipatannya. Nah, yang bawah ini, ujung bawah ini, kita buat lipatan kecil. Setelah itu, kita buat lipatan kecil seperti ini, simetris kanan dan kirinya. Oke, setelah itu kita balik. Yang ini kita lipat terlebih dahulu. Kita balik. Kita kasih matanya. Oke, kepiting kita sudah jadi. Demikian, menarik bukan? Semoga bermanfaat. Dan tentunya, selalu dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Dan pencet tombol loncengnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.